Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Mang Oni. Ya, di video kali ini saya mempunyai tutup bekas galon nih teman-teman. Saya akan memanfaatkannya, barang bekas ini menjadi sangat berguna. Mau jadi apa? Yuk, kita sikat. Oke. Hal yang pertama kita lakukan adalah akan membuat lubang di sini ya. Kita akan melubangi di sini. Akan membuat lubang di sini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Yuk. Saya menggunakan pisau di sini ya, teman-teman, untuk melubanginya. Awas, hati-hati jangan sampai terkena tangan ya, teman-teman. Kita lubang sedikit lalu kita pakai gunting. Wah. Maaf nih teman-teman pada putih-putih karena itu adalah bekas odol ya. Soalnya nanti ini akan mengkombinasi dengan bekas odol bekas pasta gigi ya, cangkang pasta gigi. Nah, ini teman-teman. Saya sudah menyiapkannya seperti ini. Saya sudah bersihkan sebelumnya dan saya sudah gunting pada sebelumnya. Ya, di sini teman-teman, kalau bekas pasta giginya itu kebesaran ya, kita gunting dulu, kita lebih kecilkan dan kita rapikan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti itu kita lipat. Dan kita akan menggunakan lem bakar nih teman-teman untuk merekatkan bekas cangkang odol tadi ya. Kita rekatkan saja dan kita tunggu sebentar sampai mengering. Oke teman-teman, nah seperti ini udah kering. Dan kita tinggal masukkan ke tutup galon yang tadi kita sudah lubangi ya teman-teman. Nah, udah masuk, dan untuk merekatkannya supaya lebih kuat kita akan menggunakan lem bakar. Di sini saya menggunakan lem bakar yang dibakar ya, bukan yang pakai yang listrik. Kalau pakai yang listrik itu lebih bagus sih, lebih canggih. Kalau saya berhubung tidak punya ya, menggunakan lem bakar yang manual saja seperti ini teman-teman. Di sekelilingnya itu kita lem seperti ini teman-teman, jangan sampai terlewat ya. Nah, setelah di luarnya dilem, bagian dalamnya juga kita akan mengelemnya ya. Ya, bagian sekarang kita bagian dalamnya, jangan sampai ada yang terlewat supaya lebih kuat dan lebih awet. Oke teman-teman, di sini saya mau membuat apa? Yuk, sebentar lagi alatnya ini akan jadi ya. Nah, ini teman-teman udah jadi, kita tinggal tunggu sebentar. Dan maaf nih agak retak-retak tutup galonnya. Nah, udah jadi teman-teman seperti ini. Ini untuk apa? Ya, di sini saya membuat ini adalah untuk dudukan lilin ya teman-teman. Memanfaatkan tutup galon dan mengkombinasikannya dengan bekas pasta gigi ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Ini adalah dudukan untuk lilin ya. Tapi tetap waspada ya teman-teman, karena ini terbuat dari plastik, jangan sampai kalau menyalakan lilin jangan sampai habis ya. Oke, itulah video dari saya. Tutup memanfaatkan tutup galon dan mengkombinasikannya dengan pasta gigi bekas ya, menjadi dudukan untuk lilin teman-teman, untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ya teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan video-video kreatif berikutnya dari saya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.